Kelinci. Kali ini aku mau Shopee haul nih. Nah, sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Nah, kali ini Shopee haul yang mau aku tunjukin itu adalah baju anak laki-laki umur 9 bulan. Nah, yang aku beli itu adalah baju Moncherry setelan atas sama bawahannya. Sama pasangannya ada topi dan sepatu juga. Jadi ini satu set. Nah, untuk ke OOTD-nya itu akan ditunjukin setelah pakaian ini nanti dicuci, nanti akan aku pakaiin untuk ke OOTD ke baby aku ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ini sekarang kita unboxing barangnya. Untuk baju sama celananya ini sebenarnya satu toko, cuman kemarin itu aku belinya terpisah karena waktu pertama aku tanya, celananya kosong. Ternyata pas barang bajunya dikirim itu penjualnya tuh confirm ke aku kalau ternyata celananya masih ada yang hit and run gitu. Jadinya nyusul dikirimnya. Nah, ini untuk baju Moncherry-nya aku beli yang Parisian stripe. Itu aku beli di ordinary.co.id. Itu nanti untuk Instagram sama link Shopee-nya aku tulis di kotak description ya. Kita buka dulu untuk bajunya. Untuk packingannya sih biasa pakai plastik hitam. Ini setelah dibuka, dia nggak ada bubble wrap, jadi dia langsung masuk dari plastik langsung bajunya. Untuk packingnya nanti sopan aman. Oh, ini celananya dulu ternyata. Ini celananya, ini aku celananya beli yang jogger stripe. Jogger sama yang jogger master. Untuk detail bahannya sih lembut, terus tebal juga, dan celananya model stretch. Ini aku beli yang size 2 untuk umur 1-2 tahun. Kebetulan karena baby aku beratnya 9 kilo. Nah, untuk si size 2 ini tuh untuk di atas 9-13 kilo. Jadi aku beli ini berat sekitar size-nya. Selanjutnya ini untuk bajunya aku beli yang Moncherry Parisian stripe. Ini juga belinya sama di ordinary.co.id Instagramnya. Untuk link Shopee-nya, ini aku bukanya harus hati-hati banget karena dia nggak pakai bubble wrap, jadi dari plastik tuh langsung barangnya, jadi lewat pinggirnya dulu kalau membuka, takutnya nanti kena ke bajunya Moncherry yang Parisian stripe size 2. Ini juga sama untuk baby dengan berat di atas 9 kilo. Yang ini yang Parisian kan kantongnya dia sama master juga ya. Ini biar matching juga sama caranya. Terus selanjutnya untuk ternyata aku beli di Freddy the Frog kemarin itu ada promoan di Shopee sale, jadi aku beli di situ. Freddy the Frog sebelumnya aku punya Freddy the Frog yang model fancy itu, tapi udah sempit. Ini aku boxnya oke. Dia dari dus, dia ada dus lagi di dalamnya. Ini Freddy the Frog. Aku beli ya, aku lupa namanya, tipenya apa. Aku belinya pas lagi special itu. Ya, kecil sama bajunya kan warna gelap gitu. Ini aku beli size-nya, kalau nggak salah size yang paling gede. Ya,
size-nya sampai 12 bulan. Jadi si Freddy the Frog ini tuh maksimal sampai size babynya tuh 12 bulan. Aku beli topi. Ini aku belinya di kolos.id. Ini juga kayaknya gak ada bubble wrapnya, jadi harus pelan-pelan. Pelan-pelan di pinggir dulu. Kayaknya bener gak ada bubble wrapnya. Biar kemarin belinya pakai free ongkir sih, cuman biar sekalian pengiriman aku juga ada beli satu kopi buat aku. Dan di sini tuh murah-murah banget. Kemarin aku dapet kopinya ini cuman harga 9.500. Aku beli 3 kemarin belinya. Ini ukurannya all size, tapi dia tulis dari newborn sampai umur 36 bulan. Harganya kemarin sekitar 10.000, cuman lagi ada diskon jadi 9.500. Ini aku beli yang model kucing warna krem sama model kucing warna hitam. Sama ini yang polos warna abu-abu. Harganya juga sama. Murah banget ya. Menurut aku sih ini murah banget sih dengan harga under 10.000. Terus bahannya juga bagus. Bahan kaos itu adem. Oh, sama aku beli juga ini. Ini sekitar 14.000-an. Topi badas. Kan lagi happening banget ya, aku liat di Instagram lagi happening banget, terus ternyata ini ada, jadi aku ikutan juga liat ini di luar ini ya, buat si baby. Ini lucu gak sih? 14.000 lagi, lumayan ya. Nah, ini lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 item. Ini 3 macam buat DIY atau diganti. Nah, dia 1 kali pesan, 1 kali pengiriman dan harganya cuma under 10.000. Nah, terus ini untuk setelan bajunya, ini cherry sama sepatunya dari Freddy the Frog. Nah, nanti untuk OTD-nya akan di video selanjutnya ya. Jadi ini bajunya akan aku cuci dulu, nanti baru kita awal dede ke si baby. Hai yang udah nonton video Shopee Haul kita kali ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Dadah.